Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ya di channel Kucing Junior. Nah, di video kali ini saya berada di salah satu pasar di area Cikarang Bekasi ya. Jadi di sini kita lihat harga-harga kucing dan berapa sih pasaran kucing yang di sini. Nah, di sini sangat ramai sekali ya. Jadi kita lihat-lihat dulu, selebihnya kita cek-cek harganya ya. Jadi kucing-kucing yang di sini itu kucing-kucing Persia ya. Jadi ini ada abu-abu, ada di situ ada Himalaya juga itu ya. Nah, ini Persia warna putih. Dia kisaran umur sekitar 2 sampai 3 bulan ya. Nah, ini yang abu-abu. Kita tanya-tanya ya, untuk yang abu-abu ini dia sudah makan Royal Canin ya, mungkin Royal Canin Kitten ya. Jadi supaya bulunya bagus itu, saya kasih saran buat kalian yang pecinta kucing Persia, makannya itu Royal Canin ya. Jadi bulunya dan kesehatan pun terjaga dari Royal Canin itu ya. Nah, untuk yang putih ini dibanderol sekitar harga 950 ya, tapi untuk yang di sini masih bisa nego ya. Jadi memang pasarnya itu murah, jadi bisa dinego di sini. Nah, ini abu-abunya kita dekatkan. Jadi memang sudah aktif-aktif ya kucingnya. Jadi memang kucing yang dipajang di sini itu sehat dan aktif-aktif. Jadi kita tidak perlu untuk tes kesehatan lagi ya. Nah, ini untuk Himalayanya dia agak lebih besar. Dia karena short hair ya, jadi bulunya tidak panjang. Dia dibanderol dengan harga 800 nego ya. Jadi kucing-kucing yang di sini memang harganya itu berbeda-beda karena dari segi makanan ataupun dari segi indukannya itu berbeda ya. Nah, ini Himalaya, dia short hair ya. Nah, ini putih yang tadi 950, dia juga aktif dan jinak sekali ya, kelihatan banget tadi waktu dipegang-pegang tangan itu sangat gampang dan jinak ya. Nah, untuk yang di sebelah sana itu ada abu-abu dan putih juga, ada kaliko juga. Lagi ramai ya di sini ya, banyak orang yang nonton dan pengen beli ya. Tadi kita coba tanya-tanya, ternyata di sini sudah dari pagi sudah laku 3 atau 4 ya di sini. Karena memang di sini banyak pecinta kucing dan ramai juga ya. Di sini ramainya itu mengalahkan Jatinegara ya. Kenapa sih bisa ramai? Nah, sebelumnya bisa ramai itu sebenarnya karena di sini itu pasar-pasarnya itu memang hanya ada hari Minggu ya. Jadi kenapa sih pasarnya di sini itu ramai? Nah, di sini pasarnya ramai itu karena hanya ada hari Minggu, itu yang pertama. Yang kedua itu karena di sini itu tidak hanya pasar hewan ataupun hanya hewan-hewan, tetapi banyak, karena ada di sini itu ada perabotan, ada sembako, bahkan hiasan-hiasan rumah di sini itu banyak di sepanjang jalan ini. Yaitu karena pasar pagi hari Minggu ya, jadi memang banyak pedagang dan banyak jenis-jenis penjualannya di sini. Ada hewan, ada seperti kucing, ada ikan, terus ada perabotan, ada baju-baju dan ada sembako-sembako. Jadi memang di sini itu pasarnya ramai. Jadi karena pasarnya ramai, jadi peminatnya yang ke sini itu banyak sekali ya. Jadi tidak hanya fokus ke satu tujuan binatang, yaitu pada termasuk ada makanan, ada lain-lain ya, banyak sekali. Dan di sini memang disebabkan ramai itu karena itu ya. Biasanya di jalan ini sampai macet, apalagi kalau tanggal muda ya, di sini itu macet, banyak orang yang jalan-jalan dan banyak pedagang juga ya. Jadi kita cek lagi kucing-kucingnya yang di sini. Nah, ini kucing yang abu-abu itu, dia itu bulunya sangat tebal sekali ya. Untuk yang putih yang di bawah ini juga sama, dia juga dibanderol sekitar 900, bisa dinego ya. Jadi di sini itu harganya harga pasar yang bisa dinego.
Nah, sebelumnya buat kalian yang baru bergabung, silahkan klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan video-video terbaru khususnya harga kucing dan updatean tentang kucing ya. Nah, itu yang kaliko, dia malah tiduran di pasir ya. Dia kalikonya itu warna gelap ya, jadi oranye dan hitamnya itu sudah kelihatan sekali gelapnya ya, jadi bukan banyak putihnya ya, tapi banyak hitam sama oranye ya. Nah, di sini juga ada perlengkapan perlengkapan kucing seperti kalung juga ada. Kita cek lagi di sini, ini kucing putihnya sedang digendong-gendong ya. Ya, jadi memang di sini itu ramai ya, jadi orang tuh pada nonton kucing dan lihat-lihat kucing yang di sini. Jadi tentang pasar ini memang ramai dan diminati orang karena memang di sini itu tidak hanya satu binatang tapi banyak pasarnya lagi, termasuk banyak sembako dan banyak pasar kayak makanan dan baju-baju ya, pakaian seperti itu ya. Di sini banyak yang lihat ya, tuh banyak yang bertanya harga kucingnya berapa dan memang pada laku ya di sini ya. Ini si putihnya, dia sangat apa ya, menurut saya pun sangat gemuk dan bulunya juga tebal sekali ya untuk kucing ini. Dia umur sekitar 2 bulan, masih sama dibanderol dengan harga 2.950 ya, tapi boleh dinego di sini. Jadi di sini enaknya itu boleh dinego, jadi kita tetap tanya-tanya harga dan tetap bisa dinego ya untuk harganya. Itu yang bawah tas dan perlengkapan kucing ya. Nah, itu kan ada orang lagi pada datang pada nanya ya. Jadi memang tempatnya ramai. Itu si putihnya. Untuk yang kaliko saya tidak melihat ke dekat ya, tapi kita lihat dari jauhan saja ya. Dia malah lagi tidur tadi. Nah, dia lagi loncat-loncat ya. Nah, untuk yang putihnya itu menurut saya memang bagus itu kalau dirawat itu. Nah, ini yang putih yang tadi kita lihat. Itu yang abu-abunya. Nah, untuk abu-abunya itu abu-abu solid, tapi warnanya bukan beda abu-abu ya. Jadi beberapa kucing itu warna abu-abunya itu berbeda, ada yang abu-abu solid yang gelap dan ada yang lebih terang ya. Nah, untuk Himalayanya itu murah sekali karena short hair, jadi dibanderol 800 bisa dinego ya. Jadi buat kalian yang pengen kucing ataupun suka kucing bisa langsung datang ke sini untuk adopsi kucing. Nah, untuk tiap minggunya memang kucingnya itu berbeda-beda ya, karena stoknya habis, jadi tiap hari itu dia itu update stoknya itu baru-baru ya. Jadi kucingnya ataupun hewan yang di sini itu baru-baru karena tiap minggunya itu baru-baru, jadi kita tidak bisa memprediksi harga berapa sih nyampe berapa, tapi dengan kisaran kalau kucing itu di sini 500 nyampe 1.500 ya, jadi harganya di sekitaran itu. Untuk mungkin yang lebih detail atau lebih jelas harganya, jadi datang saja langsung ke sini. Dan memang karena tiap minggunya itu berbeda-beda kucingnya. Nah, seperti ini keseruan di pasar Cikarang Jababeka ya. Jadi selain kita bisa melihat hewan-hewan di sini, juga banyak keseruan dari pasar lainnya seperti pakaian, makanan, dan bahkan sembako-sembako perabotan ya. Jadi memang sangat bagus dan sangat menarik untuk datang ke sini ya. Terima kasih, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.